Ini salah satu bukti bahwa kelapa bisa hidup di atas apa namanya, di atas tanggul, tanggul tambak yang dikena air asin, ya, dikena air asin secara langsung. Jadi ini bukan secara tidak langsung lagi, karena, nah ini kita bisa zoom ya, kita zoom, kena air asin secara langsung, kemudian tanaman ini atau pohon kelapa ini tumbuhnya subur. Nah, kita bisa lihat dari daun-daunnya ini warnanya ya segar ya. Nah, ini kelihatan segar. Ini bisa jadi contoh bahwa ternyata untuk menanam kelapa tidak harus mesti jauh-jauh dari permukaan air. Nah, ini bisa kita zoom sekali lagi bahwa pohon kelapa ternyata bisa tumbuh di antara dua alam, nah, antara alam air dan alam darat, ya, bahasanya ya dua alam, alam air. Jadi separuh masuk di air, ini batangnya, kemudian separuhnya di darat. Nah, ini dia. Ini beruntung saja kelapanya ini tidak hidup di atas permukaan air. Ini luar biasa kalau dia bisa terapung nih pohon kelapanya nih. Nah, ini contoh saja ya, contoh dan sekaligus bukti bahwa pohon kelapa bisa hidup di dua alam, alam air dan alam darat.